haciendo fitness. Haciendo fitness ini ada di Jalan Gito Gati. Perempatan Gito Gati itu nanti ke utara masuk aja 500 meter terus kiri jalan. Dia ada ini ya, ada bannernya. Townhouse, car wash, fitness sama cafe. Aku janjian sama teman-teman. Belum ada nyampe. Ada Mas Prima di atas. Kita ketemu Mas Prima aja yuk. Wow. Aku udah sampai di sini. Pas hujan. Hai. Long time no see. Kenalan dulu, alhamdulillah. Mas Prima. Halo. Kok kamu dihang kayaknya? Kita bersama Mas Prima hari ini main ke sini. Anak-anak mau ke sini juga. Halo. Oh. Anak-anak mana? Lagi OTW kan, deket mereka. Ada lokernya kok. Cek cowok sama? Beda. Oh beda, ini ladies room. Iya. Ladies room. Ladies room. BTW ini nomor 9 apa 6 ya? 6 ini 6. 6 cowok ya. Oke, kita tutup dulu ya. Ini rocker. Di sini ada kamar mandinya. Wow. Wastafelnya udah kayak hotel ya. Aku naruh dulu ah. Copot. Copot dulu ya. Kalian terlambat. Hujanan kan, syukurin kan. Yang sebelah sini, sebelah sana. Sebelah situ. Tolong. Yang sini ladies. Oh. Salah. Kalau salah masuk. Di sebelah situ. Tuh, locker kunci locker. Enggak pakai locker. Review sama omnya, kenalan dulu dong sama Mas Adi. Mas Adi, saya biar mudahan. Sama Mas Adi. Ini Hacienda ini udah berapa lama buka? Baru awal September kemarin. 2016. Kalau buka di sini tiap hari apa? Tiap hari. Dari jam? Dari jam 7 sampai 8 malam. Jam 7 sampai jam 8 malam. Ya. Terus kalau buat membernya di sini berapa om? Untuk pendaftaran awal 30.000, biaya bulanannya 175. 175. Iya, kalau kapel 150. Aduh, kasihan banget aku enggak ada kapelnya. 150 tuh yang punya pacar daftar di sini lebih murah. Kok enggak enak banget ya? Kalau insidental berapa? 30.000. 30.000. Terus ini? Fasilitasnya apa aja? Ini untuk towel, sama locker. Locker. Oh ya. Ini tiap kali kita fitness apa gimana? Tiap kali kita fitness. Kalau member berarti tiap kali fitness dapat iya, ini. Iya. Oh enak dong, nggak usah bawa bawa towel. Kita bawa, ya nanti selesai ditaruh di keranjang. Thank you.
alatnya masih baru sebenarnya bagus ya di sini alatnya ceng terus suara ya ini ini apa ini bisa dipakai apa ini buat latihan back kita lihat kayak gimana. Oh itu harus nempel itu, nempel ke depan gitu. Back. Ini dia bintang kita hari ini, Mas Rima. Mereka merasa diabaikan oleh aku. Mereka udah terlalu sering muncul di Instagram, gue udah terlalu sering muncul sampai pada ngerti sekarang. Kibli dia udah terlalu sering. Itu lo on fire gara-gara fitness sama aku, dia semangat biasa. Baru terakhir kemarin. Udah jam 8 ya? Jam 8 udah saatnya Hacin udah tutup. Makasih ya Mas Prima, makasih aku udah boleh mampir ke sini. Makasih juga Mas Adi. Makasih ya. Semoga Hacin udah laris manis dan membernya tambah. Sini kalian enggak ikut closing. Sini. Tuh teman-temanku tuh mah kabur. Tuh mereka, makasih ya udah datang ke sini. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya, jangan lupa mampir ke sini. Hacienda itu artinya apa ya? Mereka sendiri gak ngerti artinya apa. Makasih, jangan lupa like.